갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi mam bersama saya Misa, ibu rumah tangga dengan kedua orang anak yang tinggal di Mekah ya mam, di Arab Saudi. Karena aku ikut suami ya mam, dan dia itu orang Arab Saudi, jadi aku menetap di Mekah ya mam. Nah kali ini mam, aku mau berbagi dengan kalian belanja bulananku untuk stok bulan Ramadan ya mam. Nah ini aku ditemani anak cowokku belanja di supermarket terbesar di Mekah. Yuk mam, temenin aku belanja di supermarket terbesar di Mekah. Mudah-mudahan suatu saat nanti kalian bisa umroh atau haji, mungkin bisa ke supermarket ini belanja hadiah, belanja kebutuhan gitu ya mam, saat kalian di Mekah. Aku doakan semua subscriber aku dan semua yang nonton video aku, mudah-mudahan ya Allah suatu saat nanti Allah melancarkan rezeki kalian, kalian bisa kesini sekeluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini aku beli sabun cuci piring ya mam, dan barusan itu aku sudah ambil disinfektan dan 7 kilo serbuk sabun cuci ya mam. Sabun cuci Omo itu 7 kilo ya mam. Nah ini aku lanjut ke apa itu ya mam, itu plastik untuk penutup ya mam, apa namanya kalau di Indonesia aku nggak tahu, ini kalau di Arab namanya nylon. Nah ini ada info ya mam, supermarket ini namanya Hyper Panda, dan supermarket Hyper Panda ini banyak sekali cabangnya di seluruh Saudi Arabia, bukan hanya di seluruh Saudi Arabia, mungkin di Medellin semuanya ya mam. Jadi supermarket ini berantai dan besar sekali, jadi lengkap banget, dan termasuk supermarket yang termurah yang aku temui di Arab Saudi. Aku itu sudah nyoba segala supermarket yang ada di Mekah, tapi supermarket ini masya Allah aku tiap bulannya belanja di sini, karena memang harga di supermarket ini murah dibanding dengan supermarket lainnya gitu. Nah ini aku lanjut ke pembersih kompor. Nah ini ya mam, ada juga info, alhamdulillah ya mam, kalau bulan puasa itu di Arab Saudi semua supermarket itu mengadakan diskon banyak sekali gitu. Jadi alhamdulillah untuk stok bulan Ramadan itu memang banyak diskon gitu. Kemarin itu saat aku belanja, kantroliku itu penuh, masya Allah tabarakallah, jadi 2 troli gitu setelah aku bayar. Terus aku itu nggak nyangka gitu kalau budget yang aku bawa itu masya Allah tabarakallah masih ada sisanya gitu, masya Allah alhamdulillah. Jadi banding gitu dari budget yang aku bawa tiap bulan, memang budget bulan Ramadan itu aku lebihin gitu, lebih dari setiap bulan aku belanja gitu, karena budget bulan Ramadan itu memang lain. Tapi alhamdulillah masih tersisa banyak gitu, dan alhamdulillah mungkin karena banyak diskon gitu, jadi tiap bulan Ramadan itu ya mam, alhamdulillah di Arab Saudi itu tiap supermarket itu mengadakan diskon banyak sekali. Mungkin itu karena sudah tradisi orang Arab ya mam. Mereka itu kalau bulan puasa ekstra gitu ya mam, ekstra berpahala gitu, ekstra bersedekah. Masya Allah tabarakallah, bukan hanya di supermarket aja, nanti kalau bulan puasa itu di setiap lampu merah, di setiap masjid itu mengadakan iftar siam atau berbuka puasa bareng gitu ya mam. Banyak sekali itu tiap hari mam, masya Allah, kalau di lampu-lampu merah itu banyak orang yang yang membagikan minuman, makanan gitu. Pokoknya masya Allah tabarakallah ya, meriah banget gitu ya mam. Jadi kalau bulan puasa itu
melimpah banget rezeki untuk semua orang gitu ya, Mam. Untuk orang yang ada di Saudi Arabia gitu. Jadi seperti orang yang apa, yang berjemaah ke masjid itu, kalau mau berbuka di sana, Masya Allah ada juga buka di masjid ya, Mam. Di setiap masjid itu pasti ada gitu, Masya Allah. Jadi alhamdulillah kalau bulan puasa itu di sini orang itu banyak berlomba-lomba bersedekah ya, Mam, berbagi amal gitu. Kenapa? Karena di bulan puasa itu seperti sedekah, amal baik, ibadah itu ya, Mam, berlipat ganda gitu pahalanya dari yang puasa gitu. Jadi lain dengan bulan lainnya gitu ya, Mam. Nah, ini aku lanjut beli sagu ya, Mam. Sagu mutiara ini aku dapatnya yang ini, karena di toko Jawa aku cari sagu mutiara yang merah, punyaan kita itu enggak ada, jadi aku beli yang ini. Dan di sini aku lanjut beli santan. Oke, Mam, aku sapa-sapa kalian dulu ya, Mam. Nah, ini aku hampir lupa. Bagi mami-mami, abang-abang, semuanya penonton aku yang selalu setia dengan channel aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesetiaan kalian selalu setia dengan konten-konten aku. Terima kasih banyak ya, teman-teman. Semoga Allah membalas budi kalian, semoga channel kalian semakin sukses, semakin melambung gitu. Sabar aja kalau memang channelnya belum bisa berkembang seperti channel aku yang gak berkembang kemana-kemana, tapi sabar aja, setiap usaha itu pasti akan menghasilkan buah. Kita sabar jalani proses ini ya, teman-teman. Dan apa ya, teman-teman, bagi teman-temanku yang baru, bagi yang menemukan channel aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena kalian telah mengklik video aku. Dan perkenalkan, nama ku Misa, aku dari Madura dan tinggal di Mekah ya, Mam. Nah, ini aku lanjut ya, Mam, ke pembalut. Ini aku beli pembalut. Maaf banget ya, Mam, aku dubbingnya banyak batuk, banyak suaraku itu agak apa ya, serak gitu. Mungkin aku memang lagi belum fit dan batuk gitu ya, Mam. Nah, ini aku lanjut ke Oreo ya, Mam. Ini aku beli Oreo. Aku memang belum fit ya, Mam. Kena flu dan batuk gitu. Duh, tenggorokan itu gatel banget. Ini dubbingnya aku susah banget loh. Setiap aku dubbing kata-kata sedikit, tenggorokan itu gatel gitu. Jadi dubbing ini sangat susah bagi aku gitu. Tapi apa boleh buat, aku harus upload video ini di tepat waktu gitu. Nah, ini Mam, aku lanjut beli pasta ya, Mam. Ini alhamdulillah juga pasta promo tuh ada 4 pak itu 12 real ya, Mam. Pasta itu juga kita bisa milih mau spaghetti, mau pasta, mau pokoknya bermacam-macam sesuai keinginan kita gitu, 4 pak. Nah, ini juga ada aku beli garam 2 botol, 2 kaleng. Ini juga aku beli mayones, ini varian bawang putih. Enak banget mayones ini. Dan di sini aku tidak lupa untuk beli saus pizza, itu lazim ya, Mam. Itu tiap bulan kalau udah nggak ada, aku pasti beli gitu. Nah, ini aku tidak lupa varian Indonesia Indomie. Kesukaan anak-anak dan kesukaanku juga ya. Karena di rumah itu masih banyak ya, Mam. Jadi aku beli 2 pak aja Indominya. Dan di sini aku beli buharat kapsah atau bumbu kapsah ya, Mam. Di sini aku ada di bagian perbumbuan ya, Mam. Itu bumbu dari semua dunia ada di sini. Bumbu. Nih, aku cari-cari untuk bumbu sop ya, Mam. Nah, ini ada cerita lagi, bumbu sop khas Arab Saudi. Di Arab Saudi itu ya, Mam, kalau bulan puasa itu sop
sop daging kambing dan oats itu wajib ada tiap hari ya Mam. Jadi buka puasa kita itu adalah sop daging kambing dan oats. Itu tergantung yang apa ya Mam, tiap hari. Kalau aku nggak tiap hari sih, aku kadang masak sop, besoknya masak sup Indonesia, besoknya juga Arab gitu. Jadi nggak tiap hari, itu-itu aja gitu. Tapi kalau orang Arab Saudi lainnya itu wajib ada tiap hari gitu ya Mam. Sop itu kadang seperti di keluarga suami sop itu, terus bikin sop lainnya gitu juga di keluarga suami itu sering selang-seling gitu. Sopnya bermacam-macam, bukan hanya itu aja. Tapi ya untuk minggu pertama memang itu, walaupun di rumah aku juga, walaupun aku kadang enek gitu, tapi minggu pertama itu wajib aku bikinin itu tiap hari. Sampai anak dan suami itu sudah bilang, udah jangan bikin ini lagi gitu. Nah ini aku sudah mendapatkan bumbu-bumbu yang aku cari. Alhamdulillah. Dan di sini aku lanjut beli tepung crispy ya Mam untuk ayam. Ini aku beli yang merek Arab aja, karena yang kemarin aku beli juga merek Indonesia Sasa itu di sini mahal. Itu plastik seperti ini ya Mam, seperti yang aku pegang itu 15 real, dan ini yang merek Arab ini hanya 4 real. Jadi aku lebih apa ya memilih yang merek ini karena mahal banget gitu. Kalau beli satu saset Indonesia bisa beli 3 saset yang merek Arab. Rasanya itu sama gitu ya Mam. Nah ini aku beli tepung. Tepung itu juga wajib. Minyak di sini masyaallah tabarakallah minyak melimpah tuh Mam. Alhamdulillah minyak juga ada diskon. Dan di sini aku lanjut juga beli tepung. Ini tepung putih, dan aku juga beli 1 kilo tepung untuk gandum, yang gandum merah gitu ya Mam. Dan di sini aku beli nanas kaleng untuk cemilan atau kolak nanti ya Mam. Oke Mam, insyaallah aku sampai di sini dulu ya Mam videonya, karena durasinya itu panjang dan belanjaanku ini masih setengah troli. Insyaallah aku akan lanjutkan video belanjaanku ini di videoku yang selanjutnya ya Mam. Karena durasinya panjang takutnya nanti melebar gitu ya Mam. Aku potong aja supaya durasinya itu tidak kepanjangan ya Mam. Ini sudah 1/4 jam, takutnya nanti kalian bosan gitu dan keseruannya nggak ada yang nonton gitu ya Mam. Nah ini aku kembali ke minyak. Wah tragedi minyak di Indonesia, semoga cepat berakhir dan semoga ekonomi di sana lebih baik dari yang sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Mam, sampai di sini dulu ya Mam video dari aku. Aku akan lanjutkan videoku ini, video belanja bulananku ini di next video ya Mam. Tonton nanti kalau aku upload kembali ya Mam. Semoga kalian tidak bosan, dan kalau ada kritik dan saran silahkan komen atau follow. Kalian bisa follow Instagram aku ya Mam, aku akan cantumkan linknya di kolom deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.